Easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya boboto. Persib Bandung resmi mendatangkan amunisi baru untuk memperkuat tim dalam mengarungi kompetisi Liga 1 2019. Rene Mihelić adalah gelandang terbaru yang direkrut oleh Maung Bandung. Pemain berkebangsaan Slovenia tersebut digadang-gadang akan menggantikan Serdan Lopikic yang dicoret dari tim. Ia juga bertekad ingin menjadi juara bersama Persib musim ini. Berikut profil singkat dari Rene Mihelić. Rene Mihelić lahir di Maribor, Slovenia 5 Juli 1988. Usianya kini menginjak 31 tahun. Posisi yang Rene tempati kebanyakan sebagai gelandang serang. Ia juga pernah bermain sebagai gelandang tengah dan gelandang kanan. Gelandang berpostur 177 cm tersebut mengawali karir mudanya dengan memperkuat NK Maribor, Liga Slovenia. Rene sudah malang melintang di klub Eropa dan Asia, 4 gelar sudah ia raih selama karirnya. Gelar pertama adalah juara Liga Slovenia 2008-2019. Gelar kedua yaitu juara Piala Super Slovenia 2010. Keduanya masih saat memperkuat Maribor. Dua gelar lainnya adalah juara Liga Hongaria bersama Debrecen VSC pada musim 2013-2014 dan bersama Chennai FC musim 2018 di Liga Super India. Rene juga pernah mengikuti ajang kualifikasi Liga Champion 2019-2010 bersama Maribor dan Liga Champion 2014 dan 2015 bersama Debrecen. Menurut Transfer Market, nilai pasar Rene mencapai 350.000 euro atau senilai 5,5 miliar rupiah. Rene Mihelić punya pengalaman menarik ketika bermain bersama para pemain Eropa. Gelandang anyar Persib Bandung Rene Mihelić pernah bermain dengan kiper Atletico Madrid, Jan Oblak, dan striker Atalanta Josep Ilicic. Kesempatan main bareng Jan Oblak dan Josep Ilicic didapat Rene saat masih membela timnas U21 Slovenia pada tahun 2006. Sejak 2006, Rene Mihelić tergabung dalam skuad timnas U21 Slovenia. Rene Mihelić ikut berjibaku bersama timnas U21 Slovenia pada gelaran kualifikasi Piala Eropa U21. Berkat permainan impresif bersama timnas U21 Slovenia, Rene Mihelić mendapatkan panggilan menembus timnas senior Slovenia pada tahun 2007. Bahkan Rene Mihelić tercatat sebagai pemain termuda di skuad senior Slovenia kala itu usianya masih 19 tahun. Gelandang berusia 30 tahun ini terkesan bermain bareng dengan pemain-pemain top Eropa. Selain itu, tim dengan pemain top Eropa, Rene Mihelić juga pernah menghadapi pemain-pemain ternama dunia. Saat masih memperkuat NK Maribor, Rene Mihelić pernah bersua pemain terbaik dunia yaitu Luka Modric. Bahkan Rene Mihelić pernah mencatatkan namanya di papan skor ketika bersua Raja Nainggolan pada laga kualifikasi Piala Eropa U21 antara Slovenia U21 dan Belgia U21 tahun 2010. Kala itu skor berakhir 2-2 untuk Slovenia U21 dan Belgia U21. Rene Mihelić mengaku bangga bisa bermain dan berhadapan dengan pemain-pemain top Eropa. Bersama timnas Slovenia U21, Rene Mihelić mencatatkan 20 laga dengan menyumbang 7 gol. Di timnas senior Slovenia, Rene Mihelić mencatatkan 3 caps. Kini Rene Mihelić dihadapkan pada tantangan baru bersama Persib Bandung untuk berlaga di Liga 1 2019.
Rene Mihelić akan bersaing mendapatkan tempat utama di lini tengah Persib Bandung bersama beberapa pemain muda seperti Gian Jola, Beckham Putra Nugraha, dan Erwin Ramdhani. Rene Mihelić berharap dapat segera bermain untuk Persib Bandung di Liga 1 2019 yang akan bergulir tanggal 15 Mei 2019. Sekian dari saya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, and share. Hatur nuhun sarta acana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.